Baik, bukan saja menjaga keselamatan perairan negara, kehadiran pasukan ESKOM di seluruh zon selamat Timur Sabah zon ini turut memberi impak kepada ekonomi masyarakat. Ikuti siri kedua laporan khas ESKOM 11 tahun bersama wartawan Amran Rajin. Impak dia sekarang ni kita boleh lihatlah. Bila keselamatan tu ada, maknanya sektor ekonomi itu akan bertambah. Bila ekonomi itu bertambah, maknanya penduduk setempat itu boleh menjana pendapatan harian. Apa yang saya tengok di sini, sektor yang paling melonjak naik adalah pelancongan. Menjadi nadi penghubung dengan masyarakat, bahagian ESKOM berusaha memperkukuh kerjasama antara penduduk setempat dengan pasukan keselamatan. Ini termasuk memastikan agenda pelaksanaan pembangunan atau penjanaan kesejahteraan di S-Zone sentiasa dipertingkat dari semasa ke semasa. ESKOM sudah melalui fasa-fasa perjalanannya selama 11 tahun. Pada pengamatan saya, engagement-engagement yang kita buat melalui tindakan-tindakan awam, melalui bual bicara, melalui sembang, melalui perjumpaan, mesyuarat, saya dapati bahwa masyarakat di Ezon semakin mempunyai keyakinan terhadap tahap kerjasama sebenarnya. Itu yang saya tidak akan putus-putus menyatakan bahwa tanggung jawab menjaga keselamatan negeri Sabah, terutamanya di pantai timur ini, adalah tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Ternyata penubuhan ESKOM memberi kesan positif kepada ekonomi dalam kalangan penduduk di zon Selamat Timur, Sabah. Adanya ESKOM 11 tahun di Lahadatu ini, saya dapat lihat kemasukan pelancong ke Lahadatu semakin meningkat kerana mereka begitu yakin dengan kehadiran ESKOM. Seperti kita sedia maklum, di Lahadatu ini kita terdapat dua khazanah utama dunia di Lahadatu, yaitu Danum dan juga Tabin itu sendiri. Segi keselamatan di Lahadatu ini begitu terjamin. Kita nampak pentadbiran ESKOM menjaga begitu ketatlah dari segi apa ni lah, macam menceroboh. Alhamdulillah boleh terkawal lah, dan juga ekonomi Lahadatu dan juga masyarakat Lahadatu ni terjaminlah buat peniaga. Genap 11 tahun penubuhannya, peranan ESKOM masih relevan. Penduduk di S-Zone memerlukan agensi itu untuk terus menjaga keselamatan dan keselamatan hidup mereka. Melalui tagline "Tiada hari tanpa operasi", ESKOM kerap mengkoordinasi operasi keselamatan bagi memastikan kestabilan tahap keselamatan dan ketenteraman awam bukan sahaja di sempadan perairan, malah juga daratan berada pada tahap tertinggi. Amran Raji, Berita RTM.